Air tengah masak. Ha. Besok pun kita keluar dalam pukul 12. Ha. Ini tinggi tak apa, jangan rendah. Oh, selesa ni. Hai, dan kali ini kami bersantai dan memancing di Kelong Nelayan Kampung Pendamar, Klang. Kelong Nelayan Kampung Pendamar ini boleh memuatkan kapasiti yang agak ramai dan masih dalam proses bai pulih dan pembesaran ketika kami sampai. Terletak tidak jauh dari pusat bandaraya Kuala Lumpur, Kelong Nelayan Kampung Pendamar ini adalah tempat ada yang bilik, sesuai sekiranya kita ingin berkumpul dan bersantai serta memancing beramai-ramai. Terdapat berbagai jenis ikan yang menjadi habitat di Sungai Klang ini seperti patin, tilapia hitam, keri, gelama pisang, siakap dan lain-lain spesies. Itu? Yang ni sekali ke ni? Wow, besar. Oh, toilet pun okey. Ha, ini yang penting ni, kami orang-orang ni. Yang dekat pergi semua dulu. Kami survey dulu sebelum dia orang datang. Air ada okey cukup. Ha, yang penting air. Air sampai darat ni. Ha, air darat ni semua. Air api semua. Ha, itu sebab kami repeat balik tu. Senang, air dengan elektrik tu yang penting. Yang ketiga lain lah. Ada sekali elektrik ada. Dulu ada kucing kan? Kucing dah. Selamat jalan. Oh ada. Jangan. Ya, tiga ekor cantik lo. Jalan masuk ke Kelong Nelayan Kampung Pendamar ini agak tersorok sedikit di antara pokok-pokok bakau yang terdapat di sepanjang tebing sungai. Walau bagaimanapun rasa berbaloi kalau kita datang untuk memancing dan santai bersama kawan-kawan kerana suasana dan pemandangan yang boleh menghilangkan rasa stres kita. Kelebihannya ialah kita tidak perlu menaiki bot untuk ke Kelong ini kerana terdapat jambatan dari tebing sungai yang bersambung terus ke Kelong ini. Cuma dinasihatkan jangan datang ketika air laut surut kerana jambatan akan agak curam ke bawah dan agak payah untuk dilalui. Ketika kami sampai sekitar pukul 12 setengah tengah hari, air laut masih lagi pasang. Terdapat tuan punya kelong ketika kami sampai dan dapatlah kami berbual seketika dengannya. Kemudahan elektrik, air bersih dan kelengkapan memasak disediakan oleh tuan punya kelong ini. Juga terdapat bilik rehat, dapur gas dan bilik air disediakan di kelong ini. Bagi kaki pancing mungkin ia tidak menjadi masalah, tetapi bagi yang datang untuk yang bersantai macam kami eloklah pilih masa yang sesuai untuk ke kelong ini. Juga diingatkan kita perlu membuat tempahan untuk menyewa kelong ini dan harganya memang berpatutan. Dipahamkan kelong nelayan kampung Pendamar ini selalunya penuh dan eloklah membuat tempahan awal sebelum datang. Mungkin tangkapan padu menyebabkan tempat ini menjadi kegemaran kaki pancing. Ah, baik. Ajak tak mengangkat dah. Itulah. Tunggu dah. Ni dulu seringlah dah. Kau ni. Mi goreng noh. Ah, mi goreng malam dah ada dah barang. Mi goreng tak ada. Mi hoheng. Ah, mi hoheng. Kami goreng mi hoheng dah siap barang. Eh, ada bawa dah apa tu? Mana ni? Ji. Satu sana tak ada. Tolong pasal malam. Panas makan. Leh. Wah, dah tak lupa.
Cara makan, makan. Tahu sumbek kena buek dulu bang. Tahu sumbek tengah tebek. Tinggal nak sumbek ke? Siapa ni ayam ke? Ayam. Ah, pulut. Tapi boleh diam boleh. Putih ke? Putih. Putih. Putih ayam lah. Ayam tak boleh makan. Ayam tu. Kau tak boleh ke? Ayam. Memang tak boleh. Kodang maman. Ah, makan maman ni dah. Sampai-sampai masing-masing kelaparan dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang membawa makanan untuk makan tengah hari sebelum memulakan acara memancing. Apalagi acara makan pun bermula dulu sebelum mula memancing, tapi tak tahulah siapa yang nak memancing sebab selalunya selepas kenyang mata mula kuyu. Melayu pertama. Melayu pertama. Okay, ha? Tak ikut peraturan. Ha, ada standard punya tolak. Makan dulu, makan dulu. 18 kali 1000 meter. Ya, baik-baik ha, tak ada pagar ni baik-baik ya. Acara bermancing sudah bermula. Ikan dia hilang. Ikan buah api putih susu. Woi. Al buntal. Si buntal. Api buntal ni orang Jepun suka bang. Kau tengok. Si buntal. Okey. Release, catch and release. Ah, catch and release, yes. Susah ya. Apa barang? Kasih tengok. Kasih tengok apa nak. Weh! Sembilang. Oh. Sembilang sudah mari. Pukul. 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 Bagi bangga aku bawa sengat dulu. Supaya safety. Jangan. Ha, kau ambil gambar biar itu. Itu sakit bawa sengat. Dia okey. Ya. Untuk lebih selesa bawalah toto, bantal dan selimut untuk kebenaran diri sendiri.
memang ah. Tapi ni ramai ni kami nak nak tidur buat apa, nak borak kan ni. Healing tak ah. Ni menumbuk di atas di atas atas anu ni apa hal ni di tepi laut. Ha. Okey, hujan dah berhenti, boleh continue. Hari lepas hujan, nanti acara bakar membakar akan bermula. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ikan ni, ikan pun ada lagi. Ikan. Mana kita dapat ikan ni? Oh, alhamdulillah setakat ni yang dapat. Setakat ni kita bakar lu mana yang dapat. Nanti malam kita continue lagi insya-Allah. Oh. Kita bakar baik-baik punya. Lain macam punya ni ikan kita dapat nyari. Heaven in the world. Okey. Azri, Azri, makan. Berhenti benda tu. Herman, man, nak makan man? Cuba ungkapkan. Ini adalah kali kedua kami berkumpul di kelong nelayan Kampung Pendamar ini dan sebelum ini kami pernah berkumpul di kelong ini. Rasanya tidak rugi datang ke sini walaupun tujuan utama kami adalah untuk berkumpul bersama rakan-rakan sambil santai dan menikmati pemandangan yang indah serta memancing bagi mereka yang suka memancing. Saya akhiri bahagian pertama video log saya di sini dengan suasana pemandangan matahari terbenam di kelong nelayan Kampung Pendamar ini dan akan disambung ke bahagian kedua. Maaf sekiranya ada kata-kata atau perbuatan kami yang tidak menyenangkan di dalam video log saya ini. Dia dia bawa batang pancing tu nak mancing lah tu nak keluar tahu kita dah. Kompom dah anu apa kata? List yang bawah. Selesai. Selesai posisi ya. Boleh layari Facebook Kelong Nelayan Kampung Pendamar Klang untuk mengetahui lebih lanjut tentang kemudahan yang ada di kelong ini. Juga boleh hubungi Tuan Punya Kelong atau hubungi admin untuk membuat tempahan terhadap Kelong Nelayan Kampung Pendamar ini. Kami sertakan nombor telefon admin Kelong Nelayan Kampung Pendamar ini di bahagian description. Thanks for watching my video log guys. See you soon. Veni vidi vici. Feel free to comment, subscribe, like and share. Bye.